Hey, what the hell? Why are you hanging on the roof all by yourself? I haven't. Chelsea pecat Thomas Tuchel. Klub Liga Inggris Chelsea resmi memecat pelatih Thomas Tuchel setelah kekalahan yang dialami Chelsea pada fase grup Liga Champions ketika berhadapan dengan Dinamo Zagreb. Pada laga tersebut, pasukan Thomas Tuchel dipaksa menyerah dengan skor 1-0. Kekalahan yang dialami oleh Chelsea pada partai tersebut membuat manajemen Chelsea bergerak cepat untuk mengatasi krisis yang dialami Chelsea di awal musim ini. Chelsea akhirnya resmi mencopot Thomas Tuchel dari kursi pelatih The Blues. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui siapa pengganti pelatih Thomas Tuchel di Chelsea. Namun beberapa nama seperti Zinedine Zidane dan juga mantan pelatih dari PSG yaitu Mauricio Pochettino menguat untuk menjadi pelatih Chelsea. Satu musim lebih bersama Chelsea, Thomas Tuchel berhasil mempersembahkan satu gelar Liga Champions dan juga satu gelar Piala Super Eropa. Thomas Tuchel sendiri dipecat Chelsea setelah memimpin laga Chelsea sebanyak 100 pertandingan. Dari 100 pertandingan tersebut, Chelsea berhasil meraih kemenangan 60 kali, imbang 24 kali, dan juga 16 kali menelan kekalahan. Menarik kita nantikan siapa yang akan menggantikan Thomas Tuchel di Chelsea dan akan memulai era barunya bersama pemilik klub yaitu Bohli.